Assalamualaikum, welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back Nike, dan kita bawakan kepada anda kasut daily trainer workhorse yang paling popular di dunia, bukan di Malaysia aja, dah masuk iterasi yang ke-40, iaitu Nike Pegasus 40. yes. Dan kali ini serius, video ni sangat special. Saya review kasut-kasut di mana tak lain tak bukan di mana, di Sport Direct Tropicana Mall Garden di Kota Damansara. Yes. Shout out for Sport Direct Malaysia. Hari ini kita nak cerita tentang kasut Nike Pegasus 40 ni, dan sama ada kasut ni yang dah masuk ke 40 ni, is it in the right direction, makin okey ke tak okey, apa yang saya suka, apa yang tak suka, dan yang paling penting on point ke tak on point. Yes, so kalau tu anda kena tonton sampai habis. Sebelum itu, bak kata kawan saya di Nicaragua, Afrika Selatan, don't wait long, subscribe. Yeza, and thank you. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Sport Direct Malaysia berkolaborasi sekali lagi dengan saya. Alhamdulillah berterusan, dan kasut ini khas daripada Sport Direct Malaysia kepada Al Rumi YouTube channel. Dan kasut ini anda boleh beli di mana? Di mana lagi? Beli di Sport Direct lah. Takkan nak beli tempat lain kan? Sebab apa di Sport Direct ini? Yang colorway paling latest, kat sini ada dua colorway, dan siapa peminat-peminat 39 ke, siapa yang minat yang bawah sikit, iaitu Nike Pegasus 39, datang di Sport Direct. Sebab bukan beli kasut je, cuci mata, beli baju, beli track suit, beli aksesori, beli cap, beli backpack, banyak gila lah. Dan kasut ni berapa harga dia? Kasut ni retail sebelum discount RM589, tetapi kalau anda nak cari yang Nike 39, dia murah sikit, RM519. Ada dua colorway. Spesifikasinya, kasut ni adalah kasut neutral, semua orang dah tahu. Dan berat dia untuk kaki saya US 11, 28.5 cm, 315 gram. Kalau saya nak timbang ni tak boleh, kaki tak sama, tapi kita boleh buat comparison lah untuk kaki UK 7. Ok, 257 gram. So yang 40, 267 gram. So ramai orang kata dia ada naik sikit berat, yang itu nanti kita jump kat conclusion dia. Dan kasut ini kalau dari segi fitting dia untuk kaki saya, true to size, saya pakai sangat selesa. Mainly sebab cutting dia, memang anda tengok kalau dulu dia dah banyak berubah, dia dah selesa. Material dia first single layer engineering mesh, sangat breathable, sangat ringan, nampak durable, dan yang paling penting harga RM500 lebih, nampak premium gila babe. Kemudian bila fitting dia, dia dah kembalikan ni daripada flywire, dia kembalikan kepada midfoot panel. Dia punya snug fit dia memang marvelous, sebab kasut ini dia datangkan dengan tali yang saya suka. Steel dia panjang cantik, tengok saya buat runner's knot pun steel cukup stretchable, lebar dan tak berat sangat. Saya suka dia punya heel collar. Heel collar dia maintain traditional, tapi dia beza 39 dengan 40, dia dah rendahkan sikit, bermakna anda akan lebih selesa, susah nak kena achilles. Padding cukup. Lepas tu dia pakai banyak fabric dengan engineering mesh untuk padding dia. Dia semi gazadite. Serius, saya suka gila. Dan yang paling saya suka adalah dia punya apalah, engineering mesh dia lebih kurang sama, tapi saya rasa dia lebih improve, lebih lembut dan nampak lebih premium lah. Tapi colorway dia pakai color pink kat sini kan, dia punya hijau bertona macam ni memang merecik. Okay, so dari segi apa antara update yang saya sangat-sangat suka, dan pada saya memang daily trainer ni berada dalam right direction yang betul. Okay, terusnya kita pergi kepada dia punya midsole. Midsole masih maintain React Foam. React Foam ni saya ingat dia start pada 37 dia tukar, dan dia maintain dah 4 iterasi, dan dia memang terbukti sangat-sangat durable, dan dia punya energy return not bad. Dan yang paling penting, dia punya Azum unit masih maintain dekat forefoot dengan dekat heel, masih ada lagi. Untuk lelaki dia punya lebih kurang design 200 PSI, dan perempuan 150. Dan kalau anda nak tahu, saya terus jump kepada saya punya experience running. Azum ni memang diperlukan. Dia akan rasa dia punya pop snappy bila anda buat smooth riding. Sebab anda kena ingat, daily trainer ni kadang-kadang anda lagi laju, kadang-kadang anda lagi slow. Yang paling penting, dia nak lanyak kau-kau. Sebab tu dia buat kasut-kasut yang sangat-sangat durable. Dan bila anda lari, sensasi running tu bukan yang berlebih-lebihan macam kasut-kasut carbon plate, tak perlu. Dia nak banyak lari easy lah, senang kata daily training. Dan kalau nak buat speed, saya kurang gemar, tapi kalau dah terpaksa okey je. Dan dia punya heel drop 33 mm, drop 6 mm, so anda akan rasa ground feeling. Tapi kena ingat, kalau anda lari dalam running form yang betul, dia akan ada pop tu dekat dia punya airbag tu. Saya sangat suka. Okey, kemudian part yang paling saya suka yang membuatkan kasut Pegasus ni dia bertahan sampai iterasi ke 40 adalah
outsole. Outsole dia masih maintain, tapi saya rasa tak banyak sangat perbezaan. Sebab apa, dia rasa yang 39 ni okey, dia maintain traditional waffle punya style. Kalau anda ingat sejarah Nike buat kasut, pakai waffle dia buat kasut spike, dia masih maintain. Anda tengok grooving dia, dia ada pecahan air dia, longkang railing kat sini. Kemudian dia punya traction detail dia memang-memang ngam gila. Coverage dia memang, dia pandai susun dari segi detail, daripada midfoot coverage penuh. So memang sangat-sangat durable. So in overall, kasut ini pada saya, siapa-siapa yang minat, sebab Pegasus ni dia dah masuk 40, dia ada peminat tersendiri. So peminat-peminat dia akan terus beli kasut-kasut ni, dan saya mungkin salah seorang peminat dia. Dan kalau saya nak recommend kepada mereka-mereka yang tak tahu nak beli brand apa, terus je cari Pegasus 40 ni. Dia memang dah terbukti relevan sepanjang masa. Tetapi kalau anda rasa kasut ni mahal sikit, RM500 lebih kan, anda boleh still terus beli Pegasus 39. Update dia tak terlalu banyak. Perbezaan ketara, mungkin drawback yang sedikit saya tak suka, sebab yang ni dengan ni, ni ringan lagi. So anda boleh beli Pegasus 39 di Sport Direct. Jangan beli tempat lain. Sport Direct harga dia tadi bukan RM509, harga dia RM415 guys. Video ni saya nak review ni kasut ni ke kasut ni, it's okay. Janji anda beli kat Sport Direct RM415. Apa lagi kan, lepas anda tonton video ni, pergi online, link ada kat sini, ataupun datang terus ke Sport Direct yang berhampiran anda. Okay, terima kasih kepada anda kerana sudi tonton sampai habis. Saya nak ucap terima kasih sekali lagi kepada Sport Direct Malaysia. Shout out for Sport Direct Malaysia. Follow Instagram Sport Direct Malaysia. Dan yang paling penting, kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen apa pandangan anda dengan kasut Nike Pegasus 40 ni. Dan yang paling penting apa dia? Subscribe, subscribe, subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Mana siri saya ni? Kan? Masuk-masuk Sport Direct dihilang. 3 3